Ini orang habis Jumatan ada jumpa apalagi tadi Masya Allah syahdu mana suara ini terus mana suara membuat kemaulitan apalagi ini nama haji kayak gini orang suaranya udah kebuahan harap haji sekali ini udah nama nyamannya cuma dengar suaranya tadi ya hadis ruwaidan والمسدام بالركب بالركبي لي غريب أخذوا ماءهم قلبي من لي بوك ما نبوك إذا أخذوا لقلبي من لي بوك الكبي بقي رولي عليك إذا أخذوا لقلبي يا حديث رويدان والمسد أمام ركبي من ركبي لي قريب أخذ ما أهم قلبي من لي إذا أخذوا لقلبي Oh,
terus taklana tadi apa Rasulullah itu mengobati hati kita. Rasulullah itu mengobati akan hati kita. Banyak orang penyakit itu sumbernya dari hati. Karena kebanyakan yang diurusi, yang banyak yang dipikirkan. Nah, jadi pikirkan satu, insyaallah akan ada lagi penyakit. Pikirkan Nabi Muhammad, pikirkan Rasulullah. Fokus yang satu, jangan fokus yang lain. Kalau fokus yang lain, itu siap-siap banyak penyakit. Sia-sia ada guru tadi, ada gurunya. Oh, bodoh sih ya. Saatnya dia seko di sini mana? Teh sudah habis surangnya. Nah, yang kedua kata Rasulullah di dalam mimpinya. Ini berapa di sini? Ada dua lagi. Lanjut, lanjut bu. Ibu-ibu lanjut. Semuanya lanjut. Lanjut ya. Lanjut berita. Lanjut ya. Ya lanjut. Siap saya lanjutkan. Yang kedua kata Rasulullah minum kopi. Minum. Orang yang minum kopi selama baunya masih ada di mulut dia diampuni dosa-dosanya. Ini kopi lah. Kopi ya. What? Kopi jahe. Kopi jahe. Oh kopo. Sini penting kopi. Kalau jahe ya. Kopo. Jahe biar kopo kalau selalu bagus. Dokter juga kan jadi. Selama ada kopi di dalam perutnya, maka diampuni, maka meninggal dia hari itu, meninggal dia saat itu, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang ada di dalam perutnya ada kopi, cepatnya kopi. Al-qahwah lima syuribalah. Orang yang minum kopi, apa niatnya kabul? Apa niatnya kabul? Apa niatnya asal minum kopi kabul? Hebatnya kopi seperti air zam-zam. Al-Ghahwah lima syuribana. Orang yang minum kopi, apa niat peminumnya dikabulkan oleh Allah. Menurut riwayat, kopi ini bertepatan dengan lahirnya Nabi kita Muhammad, ditumbuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diciptakan biji kopi. Masya Allah. Orang yang minum kopi, maka yang tidak baik di rumahnya akan hilang. Orang yang mengolah kopi di rumahnya diminumnya kah? Kada diminumnya kah? Maka yang hantu-hantuin bukan? Itu tuh. Ada apa kopi datu? Ini itu. Bagus tuh mengolah kopi. Malam Jumat lah kopi. Cekan siapa aja nabahnya? Cekan datu. Mikir-mikir datunya nggak minum deh. Sekalinya terlaki jadi datu. Kopi datu. Kopi yang tadinya orang mau bercerai tidak jadi bercerai gara-gara minum kopi. Hebatnya kopi. Ini sudah tidak bercerai, minum kopi tidak jadi bercerai. Sudah datang pulang. Kamu di mana? Anak siapa di bawah? Anak si Dede. Anak abahnya. Orang yang minum kopi yang tadinya mau bercerai tidak jadi bercerai. Ini namanya cerai sudah. Bomamek bininya sudah minta talak, minta cerai, minta pisah. Bomamek hari-hari rawut lawan laki. Wah, botok bini botok, sangar, sangar pada bulu kelingking. Nuri benar bininya. Tentu yang ketawa-ketawa itu korban ini. Sangat dirinya baik, sangat.
batang laki ini paksa mengalah. Akhirnya ini kejadian di zamannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini ada orang ini anak terakhir itu perubahannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Di rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim mengharap supaya dapat doa dari beliau, mengharap dapat nasihat dari beliau. Ternyata apa yang didapat? Ternyata yang didapat adalah kopi. Suruh minum kopinya, doa, minum kopi, nasihat, kopi minum. Saya belum sabar. Minum, minum. Diminumnya kopi dari baik. Tiga kali terbukan minum, suruh sini. Blink, blink, blink. Blink, blink. Bulik ke rumah. Wah, ini datar-datar, masa hanya ini kalau mampir suruh bulik. Masa bingung nih. Apa Habib ini makanya lo bulik? Masya Allah. Bini yang penyarikan nama mama yang tadi berubah menjadi kasih sayang, berubah Pak menjadi lembut. Berubah bini nak papa bayang tadi bininya tadi bayang. Oh, kopi laki jadi ada apa kopinya ada ya nanti ya berantar ya berantar ya kopi laki ada apa kopi laki ya. Kopi bini kok ada hebat juga kopi laki. Wah, ternyata bininya tadi berubah jadi lembut seketika. Bininya tadi aneh, mirajai bingung diitihinya di rumah ada apa. Ternyata ditakuninya ada apa. Jad-jad laki jadi jad berubah. Ternyata ada kopi. Langsung ulun minum ini. Aus sampainya kan gini tadi. Dikira kopi lakinya apa? Ternyata dilihatnya gelasnya. Gelas yang diminumnya di rumah Syekh Abu Bakar bin Salim. Padahal rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim lawan rumahnya dari sini ke Banjara. Jadi kapuasnya yang katanya. Kapuas, tak kapuas. Kan gitu lah. Kapuas, kapuas. Tak kapuas. Dari sini nah. Ke Banjar, dari Kapuas nih ke Banjar itu rumahnya antara rumah ini lawan rumah Syekh Abu Bakar bin Salim. Oh berarti karamahnya Syekh Abu Bakar bin Salim dari rumahnya sampai tangan beliau mengantar daripada kopi itu. Masya Allah, kopi yang diminumnya itu tadi membuahkan hasil. Hasilnya dia minum segelas berdua, akhirnya rukun rumah tangganya. Ada jadi mencakut, ada jadi berpisah, ada jadi bercerai. Ya, kenapa bercerai itu gara-gara salah paham, gara-gara berselisih sedikit, gara-gara kurang pengertian. Kenapa jadi berpisah itu gara-gara ini itu? Lalu hapuk, lalu sarik, lalu berpisah ujung-ujungnya. Kadang-kadang karena syariat pun, kadang-kadang orang berpisah. Loco juga, biar akhir zaman ini. Orang misalkan, akikah misalkan kadang dari nafkah, duha. Laki kan menyesalkan menjinet, ayuha. Laki misalkan pemabuk, ayuha. Laki kan memukul, ayuha. Ini kan ada apa-apa, laki umum, umum saja, nanya, kasihan. Kemudian saya, kasihan juga laki. Laki sudah begawi, laki mau kosi, laki beri duit saja, laki bunga saja. Kenapa anak dicerai? Kasihan laki yang tadi sudah minum kopi laki tadi. Sudah kuat laki ini tadi. Timbul dimamainya oleh bini yang kuat tadi kan jadi layu. Sudah kuat. Kuat. Lintuk. Lintuk. Rumah. Gara-gara mama yang bini tadi. Nah, gara-gara kopi maling kan jadi merampok di rumah. Hebatnya kopi. Tahu di mana? Mulai jadi begini.
situ pula. Padahal ada lampau. Kan ada malam di luar situ. Ya lakian terganggu jadinya. Oh, Bapak. Nang jilbab Bapak. Masuk ke dalam. Masuk kok. Sedikit lagi habis aja tetap. Ya di bawah mulik bernasihat lagi. Oh, guru ini sebelum minggu, belum kan minggu, belum cuma menyambar. Dan jujuran. Yang kedua kopi, hebatnya kopi luar biasa. Jadi pulang dari tempat ini beli kopi masing-masing. Apalagi kopinya pas oleh ini membuat kopi jahe. Apalagi kopinya itu tadi kopi laki. Jadi laki-laki harus minum kopi sendiri. Supaya apa? Supaya iya itu dari dia. Kopi laki. Kopinya supaya jadi laki-laki. Pak, kalau bisa ya, gaji itu jangan dibagi tahun ini. Supaya jadi lelaki. Jangan, pokoknya kalau bisa itu jangan dibagi. Semuanya untuk laki. Kalau rumahnya minta, berkasih. Itu seorang waktu laki. Setuju, Bu? Burungnya kacau anak kacau. Ya Allah, sungguh tersiksa saya kau sebagai laki-laki. Laki-laki yang terjolimi. Masya Allah. Dilainakan barang misalkan gaji sehari 300. Yaudah, keperluan dan sebagainya 200 sehari dengan di rumah. Dan ini tadi. Nah laki ini 100 barang. 100 tujuannya lah Bu. Kan tujuannya. Oh iya pokoknya. Kalau pindah ke daerah ini kan banyak. Di tengah perjalanan nih. Hutan luaran yang dilewati ini ya Pak. Ban miris. Bingung juga. Paman tambal ban ini. Anu nomor rekening adalah aja. Kok ada di sini nomor rekeningnya? Ulun kan bayar ini ya. ATM adalah biar baginya ATM di sini. Bayar cash aja ini murah aja sih. Ya Allah kasihan laki ini. Kudara poni pulang ke rumah. Rumahnya kan miris. Gimana dia kan? Olong di banjir. Olong ini gak puas. Ya Allah. Antara belum gak puas banjir. Ya Allah. Betapa tersiksa. Olong melawan akan dia baik. Sisihakan barang dengan laki itu merokok. Sisihakan dia. Nah, 200 dengan bini, 100 dengan laki. Yang merokok, kacangan apa, keperluan apa, menyumbang apa, kayaknya. Ini kita yang paling sarik banget. Harapkan laki ini membagi duit lawan umat, lawan kuitannya. Lalu bini langsung aja bedahin nyari. Kalau tidak sakit tenggorokan kok ada juga. Tapi bedahin nyari mana. Artinya ini kebanyakan memberi. Laki ini dan kelihatan kayak kelihatan dari kelihatannya. Padahal keuntung bersyukur si laki ini taat lawan kelihatannya. Berarti pancangan seorang si laki yang terbaik, laki yang bagus diberi oleh Tuhan. Ini berbakti lawan kelihatannya. Berarti pancangan dapat rezeki ganal ini rumah tangga seorang ini. Tidak ada, kebanyakan barinya. Kalau sedikit tidak. Bari yang orang sebanyak, menghitung banyak. Hanya satu kali itu juga dibari. Seumur hidup kita kali bisa dibari. Hanya orang bari satu kali itu. Ini nama nagur, nama untuk bilang dibari. Nah, lalu Mama Dhani lah. Selamat buat binian. Wah, laki ini, Mama harus selamat. Nah, misalkan 300 sehari gaji. Ini 200 cekan buahan bini. Ini 100-nya cekan laki. Kalau bilang repot-repot jalan. Cekan simpanan. Oke. Ini cekan simpanan biar 100.
Ya Allah, 5 tahun ke depan tuh dinyatakannya. Berarti punya sehari 100 ya. Ini 5 tahun dah. Seharusnya kau abangnya ini kalau mobil kan mobilnya. La ilaha illallah. Sekali kan aku ambil besok ya. Sekalinya ambil ya, mobil besok. Masya Allah. Kamu kalau isi-isinya kan nyalanya duit simpanan. Sekalinya membawa bini simpanan di mall. Nah itu yang ditakutkan oleh para istri-istri Anda, para suami-suami. Istri Anda takutnya begitu, takutnya bawa istri simpanan. Allah sedalam hormat. Nah, yang terpenting pokoknya kita semua jangan sampai gara-gara salah paham sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit bercerai. Ini saya nasihat. Apa nasihat pengantin pernikahan perkawinan ni? Nasihat perkawinan saya, saya dia kawin lagi. Saya mau kawin lagi. Yang ketiga, terakhir yang ketiga, yaitu kata Nabi bahwa terus tasbih walaupun tidak diketik, artinya kada dibaca-baca. Walaupun kada diketik ya Rasulullah, maka itu dicatat menjadi ahli zikir, dicatat menjadi ahli thariqah. Walau tasbih tadi kayak kan diketik, apa lagi diketik? Ini bahasa Rasulullah. Tasbih itu kada diketik menjadi dicatat oleh Allah menjadi ahli thariqah. Apalagi diketik. Ini dibawa aja itu bisa menyelamatkan seseorang tersebut yang tadinya harusnya kecelakaan, gara-gara dia bawa tasbih terhindar dari kecelakaan. Kemarin kita seperti ini juga, murid dari acara itu ada ibu-ibu. Dan biasa ibu-ibu paham aja dia itu dia makan darah ya Pak. Renting kiri belok kanan. Supirnya karena paham bingungnya. Renting kiri belok kanan. Disalib rumah. Pokoknya harusnya beliau itu tercampur ke sungai kan. Tapi yang larangnya belum kita lihat di sepeda motornya ada tasbih bergantung. Masya Allah. Itu gara-gara tasbih itu yang menyelamatkan. Ini bukan berkuatkan tasbih, tapi berwasilah dengan kebaikan itu boleh. Kita berwasilah bersambung dengan kebaikan itu boleh. Kita menyimpakan harta kita, sodakoh, lawan orang minta-minta. Kita hadiahkan buat kedua orang tua kita, boleh tak? Sama juga dengan tasbih, boleh. Mudah-mudahan ya Allah, berkah tasbih ini ya Allah. Rumah ulun kada kebakaran. Anak di rumah tasbihnya kada kebakaran. Kita bawa tasbihnya. Selamat di perjalanan. Kawan pernah mencoba ini. Di dalam perjalanannya dipesani oleh gurunya, jangan bulik di rujinya. Guru punten anak belakas. Ada acara di lain. Jangan dulu di sini. Tunggu dulu. Dunjungi sini tasbih digulung di anak sini digulung. Di anak orang ini dikalungkan. Punten ya guru ya. Ya. Nah, saya di jalan itu kelihatan apa yang terjadi. Seandainya ini bercepat-cepat dan kada diunjuki oleh gurunya tasbih, ini itu ternyata ada di situ angin ribut yang pohon itu rabah ke mobil-mobil yang ada di depannya. Pokoknya dalam hitungan detik itu semua mobil itu semuanya terpental. Mobil yang di depannya itu semua renyah dapatnya, pohon-pohon gondolnya rabahan. Ada pohon-pohon yang sudah jebuk tuh Pak, rabah ke mobil-mobil orang di depannya. 5 buah mobil habis di depannya tuh. Inya langsung ketiam aja lagi. Keterlambatanmu yang dulunya adalah keselamatanmu. Ini sekalinya nya. Tasbih yang dikalungakan, ini sekalinya nya. Ini Pak, ini itu jadi aja lagi. Karena ini merasakan langsung. Wah, kada penting lagi lah acara apa. Penting ini dulu aja. Kada penting lagi acara biar terlambatnya kada apa lagi. Ayo. Yang terpenting apa? Keselamatan. Di dalam rumah tangga kita,
keselamatan. Ada yang namanya sekarang ini orang ada terang-terangan lagi berbuat jahat, tapi ada kirim sate, jenuh, ramanya, guna-guna, sihir dan sebagainya. Ada bawa lagi terang-terangan karena ini kita hukum, negara hukum. Yang mana bawa lagi, diam, kirim, kirim, diteluh, diteluh. Ada jarum, ada paku, ada ini macam-macam. Tidak ada jamannya lagi. Masya Allah, semua itu menang dari itu semua. Apalagi tasbihnya diisi. Guru-guru kita pernah mengisi-ngisi tasbih itu. Jadi dibagikan kepada murid-muridnya. Jadi tasbih itu tadi diisi, diisi dengan doa Ratibul Haddad, diisi doa dengan Ratibul Haddad supaya untuk penjagaan bagi dia. Apalagi diisi lagi dengan sholawat, dengan zikir. Semakin diisi itu tasbih, semakin tambah kuat energinya. Seperti halnya di dalam Quran dinyatakan mihrabnya Siti Maryam. Mihrabnya itu luar biasa. Karena beribadah di situ, meminta, berdoa kepada Allah di tempat itu, sampai-sampai makanan datang min indillah, rezeki datang min indillah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah pagi menjelang siang ini kami akan dijasahkan tasbih kepada antum semua yang hadir di sini. Kami pernah mengambil tasbih ini dari Yang Mulia Habib Umar bin Hafiz, dan kami mengambil ijazah tasbih ini dari Yang Mulia Habib Salim, guru kami yang ada di Rubat Jarim. Kami di sana kumpul bersama beliau selama 4 tahun, dan kita pernah, alhamdulillah, ini tahdus bin nikmat, kita pernah jadi tukang pijat beliau, Al-Habib Salim. Al-Habib Salim ini gurunya oleh Al-Habib Umar. Terus lagi ada lagi Al-Habib Abdullah bin Syihab. Jadi alhamdulillah dari 3 ini dan guru-guru yang lain juga memberikan ijazah ini. Maka insyaallah ijazah tasbih itu akan sesuai dengan mimpi Nabi, berjumpanya Imam Al-Haddad dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu tasbih. Yang dua itu dia lengkapi aja kena kopi, makanya dia kena diwarung-warung. Habis itu majlis tinggal dan bergerak aja untuk menghadirinya. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu tasbih. InsyaAllah kita ijazahkan kepada yang hadir di tempat ini semuanya, nanti dibagikan tasbihnya. Kita membawa tasbih, jadi mudah-mudahan tasbihnya cukup. Kita bawa tasbih, mudah-mudahan tasbih ini bermanfaat bagi kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kehidupan kita dan kehidupan rumah tangga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia sampai negeri akhirat. Dan mudah-mudahan kita yang kumpul di sini bertambah kuat kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita isi dengan doa Ratibul Haddad. Mudah-mudahan tasbih ini kita semua menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa Ratibul Haddad dan biar semua ma'aminah. Kemudian kabul. Doa orang baik, doa wali. Doanya orang 40 sama dengan doa seorang wali. Artinya kabul. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى تغيث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين،
Allahumma inna nasta'fiduka wa nasta'uduka adiyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa kulli syar'atina Allahumma yumtika nabika wa amanika wa iyadika wa jiwarika in kulli syaitanin marid wa jabbarin anin wa di'in wa di'bagirin wa min syarikul idishan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahidna bittaqwa wal istiqamah wa ahidna min mujibatin nadamah fil hal wal mal innaka sami'un du'a. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di tangan pian dulu satu-satu, nanti baru kita ijazahkan daripada tasbihmu. Namun ada hadiahnya. Hadiahnya satu tasbihnya 50.000. Mudah-mudahan semuanya Allah balas, Allah gantikan. Dan mudah-mudahan tebusan ini menjadikan kita semuanya sumber rezeki bagi kita, dan mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sambil bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya tasbih solawat. Kami namakan namanya tasbih solawat. Di pondok-pondok pesantren itu kita membacakan doa Rotibul Aqtas dan Rotibul Haddad. Hampir setiap hari ini tasbih diisi dengan wiritan-wiritan.